ada yang marah-marah, seharian marah-marah. Ih, gak boleh pegang. Marah-marah, terus kamu dengar. Jangan marah-marah dong. Dengar. Kenapa? Aku sebagai... Jubir Eka. Ya, sebagai jubir dan menaungi... Sebentar. Dewi Persik. Hey, tadi malam aku jumpa kau, lihat di televisi ada di Grammy Award. Iya. Yeah. Dengar dulu, dengar. Dia keberatan. Sebentar, kamu sekarang ngomong sama aku pakai jubir? Iya. Yeah. Oke, okay, aku pakai jubir. Karen, yeah. Jadi jubir gua sini. Dengar. Oke. Okay. Dia keberatan pada saat kau bilang kemarin dia cintanya bercabang. Dia ini tidak pernah bercabang. Dia menunggu siapa lelaki yang datang melamar dia kepada ibunya. Sudah aku bilang sama kau. Makanya kau jadi laki-laki jantan memang. Kalau tidak kau make up sama aku. Salah ya? Masa? Yang nyuruh laki-laki jantannya kayak begini. Makanya. Jadi cinta kamu tidak bercabang. Jadi kalau menurut kamu aku kalah cepat gitu maksudnya. Itu baru benar. Pernah enggak kita jalan berdua? Pernah enggak kita ngedate berdua? Iya. Pernah enggak? Ya makan-makan kan bareng-bareng rame-rame. Iya. Pernah enggak kamu ngungkapin cinta sama aku berdua? Enggak pernah kan? Iya. Tapi kan seolah-olah ibu-ibu bisa nyumpain aku udah iya. Cewek yang enggak. Kepala. Nih ibu-ibu benar-benar nih ibu-ibu. Ini gara-gara netizen nih jadi dia marah-marah terus sama iya. Aku nih. Kepada ibu-ibu, jangan langsung menjudge orang. Kalau tidak tahu. Jadi tidak ada cinta yang bercabang, aku yang cuman kalah cepat sama dia yang aku tidak mau sebutkan namanya. Ya iyalah, makanya kalau suka sama namanya Mas Ruli. Kalau suka sama perempuan, udah enggak usah gembar-gembor tiba-tiba langsung dor dor dor. Jadi apalah arti beras merah ikan tongkol? Cakep. Bukan pantun. Oh, bukan. Lain. Aku tuh tipe orang yang tidak bisa melihat orang lain itu suka dengan apa yang aku suka. Misalkan bukan pasangan ya. Dewi, kamu makan apa? Ya udah aku besok bawain buat kamu ya. Semuanya yeah. Karena aku pasti sayang sama semuanya. Betul. Tapi bukan berarti aku menaruh cinta. Jadi kamu sayang enggak sama aku? Sayang sebagai teman semualah. Kalau aku bilang sayang dan cinta sebagai pasangan itu enggak boleh aku perempuan. Udah, jangan kau pancing lagi klienku. Enggak apa-apa, aku kalah set tapi ingat sebelum ada janur kuning melengkung. Ingat, sumbangan tenda masih aku buka. Kudoakan saja, kalau kau tidak jadi dengan dia, ya. Masih ada Lita. Udah tolong dong, udah. Sekarang kita baikan. Kan udah bestie ya bestie, masalah jodoh itu semua di tangan Allah. Iya. Mana? Sebentar. Masa jadi kita bestie. Jadi kita aja dia bestie. Bestie lah, soalnya lu gak mampu, tenda aja minta sumbangan. Gimana sih jadi laki begitu? Diam lu, rambut talang air, diam lu. Sudah ya, clear ya. Kalau clear saya pulang dulu lah. Gue ikut. Ya udah. Bang. Ya, bang. Nanti transfer. Ya udah sini. Mana? Jari kelingkingnya mana? Mana? Jari kelingkingnya mana kan kita baikan. Oh, ya udah jadi kita bestie ya. Tapi ingat ya. Sebelum ada janur kuning melengkung, aku akan terus. Gak usah. Stop sampai di situ. Heh, gak usah kayak gitu-gitu. Jangan udah. Kau janur kuning. Itu yang duduk-duduk di pojok pun, itu ada ajudan-ajudan yang sedang menunggu. Gak usah. Udah lo ngomong aja sama dia. Apaan sih? Sama aja lo. Gini ya. Aku kalau sayang sama orang biarin aja. Dia mau sama siapa enggak apa-apa. Biarin aja. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita adalah orang baik, tetap berbuat baik. Oh, tentunya dong. Ayo Beyonce, ada bintang tamu. Sebentar. Tapi karena kita udah bestie, lihat deh sobat Ambiar, masa kursinya sekarang jadi begini tuh lihat. Hei, taruh aja kenapa sih biasa aja? Itu Mas Ode. Kursi kita coba. Enggak enak. Masa kursi kita kayak begini? Enggak apa-apa. Inilah ini bukan latihan kayak kursi. Kalau belum janur kuning melengkung bukan jodoh orang, Mas. Belum. Jangan. Lu udah apa lagi? Dia gitu juga. Gue gak ngasih harapan, tapi kan gue ini ibaratnya satu. Gue belum menikah, jadi gak boleh dong. Setuju. Repot. Nih lihat, kayak lagi gladi resik kursi di pelaminan tahu tuh. Gini. Ya.
Oke, sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Ayo Besti, ngomong dong Besti. Ya kenapa kita berdiri aja. Duh, okay. Aku dipegang tangannya, aku GE. Oke. Pokoknya. Kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama ya. Ini adalah seorang usaha yang sangat luar biasa sekali. Dia punya gelar S3, keren banget di tengah kesibukannya, tapi dia juga tetap fokus untuk merawat buah hatinya, termasuk juga Sulaiman yang memang didiagnosa penyakit yang begitu langka bernama Prader-Willi Syndrome. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Ustazah Oki Setiana Dewi dan Sulaiman. Dewi. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Hey Sulaiman, give me five. Tante Dewi langsung. Langsung kalau sama Tante Dewi ya. Kayak mama ya. Emang semua tuh pengennya nempelnya sama Dewi. Mau kemana? Mau kemana? Eh salim dulu. Mau kemana? Salim. Ayo. Salim. Lucu banget sih. Salim dulu. Pinter banget. Mau kemana? Oh gimana ya? Sulaiman umurnya sekarang berapa? Dua tahun. Oh dua tahun. Udah bisa nyetir mobil belum? Apa nak? Tapi masih catwalk ya Mbak Oki, Mbak Oki Sukawati. Ustazah. Tapi ya pastinya kita juga di sini senang sekali bisa ketemu dengan Ustazah Oki Setiana Dewi dan juga Sulaiman. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Itu bawa apa ini makanannya? Bawa apa, Cayang? Ayo. Kirain beras merah ikan tongkol. Itu mah makanan gua. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia Sulaiman, putra dari Ustazah Oki Setiana Dewi. Mau gak mau ini? Kemana, sayang? Dia mau makanannya. Jangan diam. Yang harus berjuang dengan sindrom yang begitu langka sekali. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Prader-Willi Syndrome ini juga sindrom yang barangkali kita belum pernah dengar dan sangat jarang sekali karena memang terjadi kabarnya hanya 1 dari 30.000 orang yang mengidap Prader-Willi Syndrome ini. Boleh diceritain nggak sih Prader-Willi Syndrome ini apa sih? Nah ini sebenarnya saya senang banget nih kalau diminta untuk bicara hal-hal seperti ini karena ini bagian dari awareness karena banyak orang-orang yang tidak mengetahui di luar sana tentang Prader-Willi Syndrome ini bahwa Allahu Akbar. Enggak apa-apa. It's okay. Jadi Prader-Willi Syndrome itu adalah sindrom yang tadi dikatakan 1 banding 30.000 anak di mana sindrom itu tidak mengenal apa itu rasa kenyang. Oh. Tidak mengenal apa itu rasa kenyang. Jadi lapar terus maksudnya. Dia akan lapar terus. Dia sangat terobsesi dengan makanan. Namun banyak hal-hal lainnya ketika dalam masa kandungan itu biasanya terasa dia tidak terlalu aktif. Kemudian ketika melahirkan dia tidak menangis. Kenapa? Dikarenakan sindrom Prader-Willi ini membuat ciri-cirinya adalah salah satunya otot-otot yang lemah. Sementara kita bernafas memerlukan otot, kita menangis memerlukan otot, kita mengunyah memerlukan otot. Jadi Sulaiman ketika lahir 2 minggu pertama itu di NICU, di mana Sulaiman memakai selang sampai menuju ke lambungnya untuk meminum ASI karena dia nggak bisa nyot. Ototnya tidak karena bisa ototnya tidak bisa berfungsi. Terus dia juga pada saat kecilnya tidak menangis. Dia fluffy baby gini ya. Gitu ya. Biasanya kalau lemah ototnya gini aja gitu. Jadi saya meminta kepada teman-teman semua dimanapun berada harus bersyukur kepada Allah kalau anak kita bisa bergerak, anak kita bisa menangis. Kadang-kadang orang tua itu kalau anaknya nangis kan dimarahi. Namun kadang-kadang sesuatu yang kita marahi itu dirindukan oleh sebagian ibu di luar sana. Bahwa banyak ibu-ibu yang menginginkan anaknya menangis, menginginkan anaknya bisa minum ASI dari sang ibu. Namun Sulaiman perjuangannya Masya Allah, sampai hari ini masih perjuangan. Kak Oki pada waktu ketika hamil, apakah dia bergerak gitu dalam kandungan? Oh iya. Aktif tetap aktif? Tetap aktif. Nggak terlalu aktif. Dibandingkan 3 kehamilan sebelumnya ya? Betul. Karena itu tadi namanya hipotonia. Hipotonia itu adalah otot-otot yang lemah. Nah ketika di NICU itu, memang itu menjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Bahwa siapa yang menyangka di antara miliaran manusia Allah pilih
saya salah satunya untuk melalui hal ini. Sebagai manusia biasa, walaupun kita tahu ada ayat ini, ayat itu gitu. Iya, tapi tetap ya. Iya, manusia biasa. Ada masa kita nangis. Jadi 7 hari pertama itu saya menangis. Bukan menangis meratapi takdir, enggak. Menangis karena ini ada apa ya, ini ada apa ya, ini ada apa ya. Wajar namanya ibu ya. Betul. Ya, walaupun dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita adalah manusia biasa, termasuk Nabi pun diberikan tentu saja cobaan. Dan mereka pun juga manusia yang punya perasaan. Betul. Tapi Ustazah, ini akhirnya didiagnosa Prader-Willi Syndrome sendiri, apakah saat mengandung sudah didiagnosa atau berapa hari setelah kelahiran Sulaiman? Nah, baru ketahuan. Yang namanya kelainan langka, ini tidak mudah untuk didapatkan atau tegak diagnosanya, karena dia harus diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ketika dia lahir, dokter juga nggak tahu ini kenapa. Makanya dipanggil dokter syaraf, dokter jantung, dokter paru, dokter banyak banget. Di dokter darah semuanya, dokter ortopedi, semuanya untuk memeriksa anak ini ada apa, karena ada sesuatu tentang anak ini. Singkat cerita, dari sekian banyak dokter, akhirnya darahnya Sulaiman ini dikirim ke Jerman pada saat itu. Di saat kelahiran berapa hari setelah itu? 4 bulan, intinya setelah 4 bulan itu baru tegak diagnosa setelah darah itu dikirim. Karena lihat kejanggalan-kejanggalan yang kakak lihat itu ya. Berarti sebelum 4 bulan belum ketahuan, baru kirim ke Jerman darahnya. Karena kan kirim ke Jerman itu juga butuh proses ya, butuh darahnya diambil di sana, saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Baru disitulah tegak diagnosa. Dan saya lega sekali, karena kalau kita nggak tahu diagnosanya apa, kita kan bertanya-tanya, anak ini harus ada gimana, apa, ya, harus gimana. Apa, ya. Kita nggak pernah tahu apa yang harus kita lakukan kalau nggak tahu penyakitnya. Betul. Atau kelainannya apa. Setelah tegak diagnosa, it's okay sayang. Setelah tegak diagnosa, barulah kemudian saya bertanya kepada dokter. Hai, Assalamualaikum. Barulah saya bertanya kepada dokter, apakah kelainan langka ini mengancam nyawa dan apakah ada kesempatan berumur panjang. Lalu jawabannya? Ketika dokter mengatakan anak dengan Prader-Willi Syndrome punya kesempatan berumur panjang dan tidak mengancam nyawa, disitulah saya bersyukur kepada Allah, dan disitu saya mulai menyadari inilah hari di mana saya akan melakukan sebuah perjalanan yang seru. Perjalanan karena bolak-balik ke rumah sakit. Dan hanya orang terpilih yang tentu saja bisa mendapatkan apapun cobaan ketetapan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Ustazah Oki Setiana Dewi. Tapi ini barangkali bisa menjadi pembelajaran buat Sobat Ambiar, termasuk mereka para ibu yang sedang hamil misalnya. Apakah ada gejala yang berbeda ketika mengandung anak yang memiliki Prader-Willi Syndrome? Atau sama sekali tidak, hanya sebatas kurang aktif saja? Ya, ini awareness juga untuk ibu-ibu di luar sana. Saya sendiri aja nggak menyadari hal itu. Karena saya pikir saya udah makan sehat, istirahatnya juga cukup, minum vitamin yang banyak. Namun memang dia bergerak tapi nggak terlalu aktif. Baik. Namun yang harus diwaspadai, anak dengan Prader-Willi Syndrome itu ketika dia lahir, dia itu lemah ototnya. Nah, itu waspada yang pertama. Waspada yang kedua, ketika anak itu sudah berumur 2 tahun, dia akan sangat terobsesi dengan makanan. Jadi untuk sebagian ibu, kalau ngelihat anak makan, nah kadang-kadang ibu nggak sadar bahwa, oh anakku banyak makan ya, akhirnya lama-lama dia obesitas. Padahal obesitas itu adalah musuh terbesar untuk Prader-Willi Syndrome. Pasti. Kenapa? Karena dengan obesitas, nanti dia sulit bernafas, dia kena jantung, banyak anak-anak nggak bertahan. Iya, diabetes segala macam. Diabetes, ya. Karena apa? Karena kalau sudah besar, pada akhirnya banyak penyakit-penyakit lain yang mengiringinya. Oke, okay. Tapi dari Sulaiman sendiri, terlihat dia bahwa mulai sudah memiliki nafsu makan yang berbeda dibandingkan dengan anak lainnya, umur berapa? Apakah setelah dia diberikan empasi atau di saat umur berapa? Sekarang nih udah mulai mau makan, begitu. Makanya selalu ada makanan gitu ya, Kak? Iya, ini kebetulan aja di sini supaya duduk. Kemudian terjalan-jalan. Tapi yang Oki mau kasih tahu bahwa Sulaiman seperti ini, orang-orang mengatakan, enggak kok sehat gitu. Iya, itu keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ya Allah. Makanya untuk ibu-ibu di luar sana, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berharap, selalu ada keajaiban, asalkan kita yakin dan sungguh-sungguh dan semangat. Karena kalau ibu udah kehilangan semangat, ayah udah kehilangan semangat, nanti dia nggak mau, nggak punya kekuatan untuk melakukan berbagai macam pengobatan. Betul. Dan terapi. Betul. Sulaiman begini, telah melalui perjalanan dan perjuangan yang sangat panjang, dia disuntik setiap hari. Sampai dengan sekarang? Disuntik apanya, Kak? Tangannya apa? Kadang-kadang di paha, kadang-kadang di perut. Suntik yang menyuntikkan langsung mamanya, Ustazah? Iya, saya bisa suntik, tapi ada pengasuhnya yang bisa suntik juga. Jadi setiap malam kita suntik, dan dia udah tahu, Sulaiman sekarang waktunya suntik. Dia akan baring, terus dia akan buka bajunya. Oh, dia sudah pintar ya? Dia udah tahu. Okay. Dia terapi setiap hari. Terapinya apa? Terapi okupasi, terapi fisioterapi, terapi wicara, terapi sensori. Dia minum obat setiap hari, dia ambil darah setiap 3 bulan sekali, dia periksa rutin dengan berbagai macam dokter. Jadi kalau orang-orang bilang, Masya Allah Sulaiman luar biasa ya perkembangannya, bahkan dokter mengatakan, Bu Oki,
menyangka gak sih bahwa Sulaiman yang dulunya istilahnya gak bergerak gitu ya, kemudian menjadi yang sekarang ini. Kemudian dokter mengatakan, itu artinya Boke punya tugas untuk kasih semangat kepada banyak orang. Betul. Oh, jangan pernah kita kehilangan harapan. Jangan pernah putus asa. Iya. Selalu ada cahaya di depan sana. Betul. Berkali ini adalah tugas yang diberikan oleh Allah kepada Oki Setiana Dewi. Tentu saja untuk bisa memberikan pelajaran, termasuk juga awareness kepada Sobat Ambiar di luar sana. Bahwa walaupun ini adalah satu sindrom di mana satu dibandingkan 30 ribu orang, tapi tetaplah saja selama memang bisa menjadi tentu saja perpanjangan Tuhan untuk bisa menjelaskan, memberikan awareness, kenapa tidak ya. Tapi kalau misalnya dibilang makan berlebihan dengan nafsu yang begitu besar, cara mengontrolnya itu seperti apa? Kalau untuk Sulaiman, apalagi umurnya baru 2 tahun ya Sulaiman ya? Iya, Sulaiman. Gimana cara untuk ngatur makannya supaya dia tidak makan berlebih? Sulaiman tidak pernah makan nasi putih. Sulaiman makan ubi, makan kentang. Jadi kayak orang lagi diet. Karbohidrat kompleks ya. Orang makanan yang sehat-sehat, dia makan banyak sayur. Iya. Berarti apa ustazah kasih itu ya supaya dia terbiasa. Iya, dia enggak boleh makan sembarangan karena walaupun dia makan dikit, dia berbeda dengan yang lainnya. Dia akan cepat sekali gemuknya gitu. Akan semakin cepat besarnya. Jadi untuk makanan betul-betul dijaga. Dan mungkin Oki mau kasih tahu kepada teman-teman di sana bahwa nggak serta-merta Oki jadi pribadi yang kayak gini gitu ya. Maksudnya orang bilang kuat dan sebagainya. Itu dikarenakan kita punya komunitas. Kalau kita bersama-sama kan. Namun yang Oki sedihkan, di Indonesia ini belum ada. Karena orang-orang nggak tahu. Belum ada apa? Belum ada komunitas itu. Jadi komunitasnya bergabung dengan bukan dari luar Indonesia, negara. Dari luar negeri. Oki gabung di luar negeri. Informasi Oki dapetin dari luar negeri itu, maka Oki katakan kepada dokter, dok kalau temukan lagi anak-anak dengan ini, tolong kasih nomor Oki biar kita gabung sama-sama buat komunitas. Karena orang Indonesia nggak punya komunitas. Itulah alasan barangkali terpilihnya Oki Setiana Dewi. Iya, mudah-mudahan itu ya. Bahwa memiliki platform yang sangat luar biasa, dikenal banyak orang, sampai akhirnya mudah-mudahan bisa menjadi tentu saja penyambung bagi ibu-ibu di Indonesia yang memiliki kisah yang sama. Ya, karena banyak anak-anak nggak bertahan, kasihan. Karena ketidaktahuan itu. Tadi juga sempat disampaikan bahwa banyak hal yang dilakukan, termasuk juga fisioterapi dan juga latihan-latihan lainnya. Ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ada tayangan di saat Sulaiman berlatih untuk berjalan. Latihan aja, ada siapa itu? Jadi, tapi tadi dia nangis, tapi berjuang ya. Berjalan terus ya. Dia terus berjalan. Dia nangis pada saat dia terapi, karena sakit kan. Dan Sulaiman sampai ke tahap yang tadi itu luar biasa, karena dia belajar dari mulai angkat kepala, dia belajar loh. Terapi loh, angkat kepala, jatuh lagi kepalanya, angkat kepala, jatuh lagi. Setelah angkat kepala bisa, terus dia belajar duduk-duduk, jatuh lagi, duduk, jatuh lagi. Setelah belajar duduk, dia belajar tangannya nih, supaya bisa merangkak. Kemudian dia belajar bagaimana cara melangkahkan kaki pakai besi gitu ya. Jadi semuanya itu proses yang saya banyak bersyukur bahwa kita tuh bisa bergerak begini secara otomatis tuh harus disyukuri karena banyak orang di luar sana melakukan terapi ratusan kali untuk bisa seperti itu. Tapi dari gambar tadi itu memang yang sangat luar biasa bukan cuma ibu yang berjuang dalam doa tapi anaknya tuh berjuang, dia kayak mau berjuang sekali gitu. Dia tunjukin kalau dia mau dan gak nyerah. Di umur seperti sekarang ya. Apa keyakinan Ustazah Oki Setiana Dewi dari Sulaiman? Saya yakin insya Allah dengan pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita baca di Google dan artikel ataupun jurnal dan sebagainya itu banyak yang sedih-sedih ya. Kalau teman-teman lihat Prader-Willi Syndrome tuh kayaknya wow sedih-sedih. Tapi saya nggak pernah lihat yang itu. Jangan ya. Nggak. Saya melihat ada satu video success story. Dimana video itu menjadi acuan saya. Saya temuin tuh anak, kemarin saya pergi ke satu tempat, terus saya temuin orang tersebut di luar negara. Dan saya banyak belajar dari dia. Dia bisa tumbuh dengan baik, dia bisa bicara dengan baik, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi dengan saya fokus kepada success story, saya punya harapan dan punya semangat setiap harinya untuk melakukan berbagai macam terapi dan pengobatan untuk Sulaiman. Manifest kebaikan ya. Kita berharap bisa tentu saja menular bukan hanya kepada Sulaiman, tapi juga anak-anak yang memiliki yang kisah yang sama. Semangat ya. Pasti harus semangat, tapi buat aku ya. Sebagai manusia biasa, Ustazah Oki Setiana Dewi juga pasti pernah mengalami masa di mana masa sedang drop perasaan, sedang down juga hatinya. Apa perasaan terberat atau apa yang dirasakan benar-benar saat itu sedang berat sekali merasakan? Ya Sulaiman ini salah satu, tapi di awal saja. Karena kan manusia biasa kaget ya, kaget gitu. Iya.
selama ini kita dengar oh ada anak spesial, ada anak berkebutuhan khusus, tapi kayaknya tuh ya udah orang lain jauh gitu. Tapi siapa sangka bahwa Allah memilih saya salah satunya di antara ibu-ibu lainnya untuk merasakan ini. Tapi yang saya pelajari ketika saya menangis di rumah sakit, ibu datang ke rumah sakit dan ibu bilang, "Oke, udah berapa puluh tahun Allah kasih bahagia. Udah berapa puluh tahun Allah kasih kesuksesan dalam bidang ini, bidang itu. Sekarang cuma dikasih sedikit kok, cuma sebentar kok. Kemarin ujian kebahagiaan diterima. Kenapa ujian kesedihan enggak terima?" Jadi itu saya belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Itu perkataan ibu saya mengingatkan pada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu dikasih sakit, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis. Namun beliau mengatakan, "Anni masani yaqduru anta arhamur rahimin, ya Allah, saya sakit ya Allah, tapi saya tahu Engkau lah yang Maha Penyayang dari semua penyayang." Artinya Nabi Ayub menginformasikan pada kita semua bahwa Allah kasih sakit ya karena Allah sayang. Allah kasih kita habis semuanya ya karena Allah sayang. Jadi ya alhamdulillah. Lebih banyak bahagianya daripada sakitnya. Iya, kenapa harus marah dan mengeluh? Luar biasa. Oke, Stiana Dewi. Apa yang ingin disampaikan untuk Sulaiman yang kita yakin nanti suatu saat jika dia sudah besar akan memahami apa yang disampaikan oleh uminya. Mau bilang apa sama Sulaiman? Sulaiman, Uma yakin video ini akan ada beberapa tahun ke depan. Sulaiman semakin besar, Sulaiman akan lihat video ini satu hari nanti. Kemudian Sulaiman akan lihat bagaimana Sulaiman kecil ini. Uma cuma bilang sama Sulaiman, waktu Sulaiman di NICU, Uma mengatakan dan berdoa kepada Allah agar Allah berikan Sulaiman kefasihan dalam bicara. Karena katanya Brother Billy tidak fasih dalam bicara, tapi Uma yakin Sulaiman akan bisa bicara insya Allah. Dan kemudian Uma berdoa kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada Sulaiman, sehingga Sulaiman kelak menjadi orang yang saleh, belajar agama dengan baik, ajarkan orang lain agama dengan baik, ajak orang lain kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kita berjuang sama-sama ya, Sulaimannya berjuang, Umanya juga berjuang. Nanti beberapa tahun ke depan, tante-tante doain, semoga Sulaiman jadi orang yang bermanfaat. Amin ya Rabb. Amin, berjuang bersama-sama, berlayar bersama-sama dengan ibu yang memiliki hati seluas samudra. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi. Amin. Insya Allah.